Kepada guru yang ditanya, Ustaz Bukhari, kami persilakan dengan segala hormat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر آية. صدق الله العظيم. الحمد لله وجه شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat nikmat taufik hidayah Allah, dengan ta'luk qudrah dan irada Allah, sehingga kita bersama dengan sama-sama tujuan maksud yang sama hadir kita di sini untuk mencari ubudiyah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk Jumaat ini, pekan ini, mungkin jatah saya Jumaat ketiga. Okey, baik tidak lama, mungkin sekitar 20 minit saja ya, tausiah mauidah hasanah. Sebagai bahan pengajian kita bersama untuk subuh ini, kita sampaikan ayat itu tentang nasihat emas daripada Imam Al-Ghazali. Beliau ini adalah seorang yang luar biasa, hujjatul Islam disebut. Beliau semuanya keilmuannya luar biasa, baik tentang tasawuf, kesufian yang luar biasa dekat dengan Allah, baik ilmu tafsir, apalagi juga ilmu fikih bagi beliau luar biasa. Ya, kitabnya yang sangat terkenal banyak sekali, di antaranya Ihya Ulumuddin, luar biasa. Ya, baik. Ada nasihat beliau yang sangat luar biasa. Yang pertama kata beliau, yang besar itu hawa nafsu. Yang besar itu hawa nafsu. Penghalang ibadah kita di antaranya ada empat: iblis, dunia, makhluk, hawa nafsu. Disebutkan nafsu terakhir, posisi itu nafsu nomor satu. Lebih berat terhadapi nafsu dengan iblis syaitan. Posisi satu itu nafsu. Keinginan biasanya kesifatnya kepada negatif di nafsu ini. Dia lebih kepada condong kepada dunia, hawa nafsu. Maka oleh karenanya harus kita kontrol nafsu kita ini. Maka nafsu itu banyak sekali, sampai tujuh. Nafsunya ada tujuh, Bapak Ibu, kita sampaikan ke depan. Yang posisi kita tidak sampai tujuh, paling bagus posisi sampai empat dah cukup. Yang disebut dengan mutmainnah. Maka yang dipanggil oleh Allah yaitu nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Nafsu ini harus kita kokang dengan Allah berikan kita sidang jamaah yang tidak Allah berikan kepada itu makhluk Allah, hewan, akal. Jadi akal ini tanya harus ke akal. Arti tonjolkan akal, pikiran kita yang positif, tarik nafsu bawa. Jangan nafsu iku, punya nafsu iku yang terlalu akal dan pengandanya terlalu nafsu diri kita. Maka ken pepatah lon teringat ken lorong tua zaman. Nafsu ibarat anak manya dipit susu, wate ubit hana dilha sampai raya dipit laju. Nafsunya ibarat anak mit anak manya dipit susu. Menyewate ubit kawate jatah tu pisah dalah bahasa je menyuhana tak pisah na dalah tabri laju nya orang raya ipik laju si kalau kena jamu di kalau ni pengenyahan tu sodorkan ni be emo pun kompai ni tajuk kompai ah nya menya sampai raya-raya kati ten waten leten hana tak pisah tanta BSD iba na lantah ipik mani maka harus tarik. Begitulah bapa ibu jemaah. Jadi yang besar itu hawa nafsu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang singkat itu waktu. Yang singkat itu waktu, singkat. Berarti yang panjang dah, yang singkat itu waktu. Maka waktu itu tiga hari bagi. Kemarin, hari ini, besok. Waktu kemarin nya napa tarik ni dia. Hana tak menggunakan dengan baik, ke habis ke lewat. Waktu hari ini, ha, maka pergunakanlah waktu hari ini yang sedang kita jalani ini, pergunakan waktu dengan baik. Wa plopo jum bi oleh Allah. Na ta paget watenyo ta menggunakan wate untuk utanyo dekat dengan Allah, tak dengan Nabi. Karena tengok lewat hana cerita ni. Ha, nyo wate sing kada. Nya li subuh saja. Azan mono ko tujuh lo. Polimo lo tujuh. Nya kada pohon nang. Tiada selesai ceramah hana tek nunggu haba ka ka habi. Tadu tiada JP di kopi. Tajak-ajak ka cauro lo. Ka tepu lo. Ka malam ka tidak lama. Singkat waktu luar biasa. Kemudian waktunya besok. Nyan besok hana cerita bertanya untuk je ik mudah menjadah tengok sama dalam kira Allah, Allahumma tawil umurana dalam kira panjang umur tapi untuk ibadah pada Allah ya Allah nukurik lom tengok untuk ibadah yang dekat pada pada adran ya Allah. Jadi waktu singkat maka kenle orang Arab al waktu kasaif waktunya pedang pedang hati jibat sampai pedangnya kau tajam ikoh ikoh ipah habis. Maka baik sampai pedeng kau tanya, tanya tak kau. Takut wate baik sampai habis sia-sia, ikoh tanya sia-sia. Mau nyuri Inggeris lain naik ke al waktu for the time is money. Wate nyo pai. Ada ulai aja pai saja, pai saja, pai saja. Ada ulai pai, lam jaga pai, lam tengok pai je. Ata jaga pai. Nyan uru Inggeris sila jamak. Jadi yang singkat itu waktu. Oleh karenanya waktu yang sudah ada ini pergunakan dengan baik bapa ibu jamaah ya. Singkat karenanya nasihat emasnya napa belah lompo singkat singkat. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yang menipu itu dunia. Ha. Yang menipu itu kata Imam Al-Ghazali dunia. Nyo tanyo pada dalam dunia baik sampai tipele dunia. Istilah haji sampai larut dengan dunia. Bahasa lain hubbud dunia, mencintai dunia, kalak ke dunia, tua akhirat. Hanya dunianya menipu bapa ibu jamaah. Ya. Talib dunia, naurun leb dunia, mita dunia. Ya, kejatuh dunia. Ham teman-teman ham puas-puas bapa ibu jamaah dunia. Kita kiranya
Dan walaupun dunia ini menipu kita, kita sekarang berada dalam dunia, maka jaga hati-hati sekali. Maka remji adalah patronnya, jangan hubbud dunia, jangan terlalu cinta dunia. Nyo Imam Al-Ghazali sampaikan. Imam Syafi'i menyampaikan, jadikan akhirat di hatimu. Tak putus akhirat, akhirat jauh, tak putus. Dunia di telapak tanganmu, mati di pelupuk matamu. Akhirat jauh berarti butingan akhirat. Ya Allah, berarti di mahsyar. Ya Allah, kibar di mahsyar. Ya Allah, hamparan luas. Ya Allah, mata Allah sangat dekat. Ya Allah, penuh keringan. Ya Allah, masya Allah, ditubik luar biasa. Kibar ini. Ya Allah, dihisab sana. Ya Allah, bagaimana jika ya Allah amalan kurang? Mizan ya Allah ditimbang, timbangan mana timbangannya, ditimbang segala amal kita dalam dunia. Bunuh diperiksa, hanya ditimbang dong. Kecing bahasa Aceh. Tole kebaikan dengan keburukan. Ya Allah menyole buruk kebaikan. Harus ingat ke akhirat. Karena di sana alam selama-lamanya. Setelah alam akhirat itu enggak ada lagi alam Bapak Ibu jemaah. Maka alam akhirat, akhir, akhir. Kaki hanali, habisnya, finish terakhir. Hanali alam malinya. Punya menyesal ke menyesal sama-samanya? Di masa saja lama, nanya pegah bukan 50 ribetan yang pegah. Masya Allah. Di masa. Tanya mantan dah debit luar tu, pukul 12, biar dekan lah. Mertun, 2 jam mantan air dah tu, 15 menit goyang. Nak upacara mantan. Yang panjang pegah harabah di komandan atau pembina upacara. Mekat kau. Macam-macam, ya Allah, tak sanggup. Di masa. Apalagi sirat penuh risiko. Maka keiman Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu. Buah kena. Ya Allah, kibar sirat. Ya Allah, lewat lu. Menyahan lewat. Habis. Menyahan lewat, hana cerita ni. Hana ruk penuh umibu. Cibah ruk umibu. Nyahan ngasih dah. Tapi dasar neraka. Memang peloton layang-layang baru teruk dasar neraka. Bam, tiga ini. Nah, Bapak Ibu jamaah. Ini tak apa singkat lagi lah. Maka oleh karenanya baik sampai ke tanya ditipe li donyanya Bapak Ibu jamaah. Dia biasa mentang lagi Imam Syafi'i pegang donya di telapak tanganmu. Bak telapak tangan. Makna dia apa? Bebas hati donya. Biasa mentang je. Biasa mentang lah. Jangan terlalu dipu dengan dunia. Tak kalau untuk jenuri di lapangan terjadi. Masya Allah. Ya, pulang terpegas yang lain selang. Pulang lo manusia lalai. Haji terpegas agak kadang anu tanya, kadang sorra tanya. Yang terjadi sini. You know. Maka oleh karenanya kerana Allah ya alladzi la manuku anfusakum wa ahlikum nar. Yang keempat sidang jamaah Imam Al-Ghazali dengan nasihatnya yang luar biasa yaitu yang dekat itu apa? Apa yang paling dong tanya? Ya, yang paling dekat adalah kematian. Yang paling dekat Bapak Ibu jamaah itu kematian. Waktu pegah ada lagi anyo. Anyo paling dekat kematian. Belum kau nak mati. Belum nak mati. Preh. Tiga dah preh. Ajal hana majan. Mati hana tu tujuan. Rahasia Allah. Okey. Sehebat-hebat manusia dalam dunia ini, Bapak Ibu jamaah tak akan bisa bertahan lama. Padahal trip dia datang ni no. Baik, berapa lama bisa dia hidup dalam dunia? Oh, dah boleh 60 tahun lagi Rasulullah. Apakah 63 tahun itu masa yang lama dalam dunia? Kemudian, oh, dah naurun tertuh tahun. Dah boleh tertuh 50 tahun. Habisnya, mana lagi? Kah? Dah pada akhirat? Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Diumpamakan Bapak Ibu jamaah, ya, hitungan akhirat dengan hitungan dalam dunia ini, yaitu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Lihat Quran surat As-Sajdah ayat 5. Satu lagi Quran surah Al-Hajj ayat 47. Jadi kadarnya, maknanya satu hari di alam akhirat, masa perjalanan dengan terkaitkan dan dunia
nyaturo ino seribetun ide. Satu hari di sini 1000 tahun di sana. Naurung ude dalam donyanya tabulah tertuden, tertuden. Kalau hitungan dengan akhirat, satu hari di sana tribeden, hanya empat artinya. Maka dunia ini bapak ibunya yang paling dekat itu kematian. Tiak ni ude, hanya tre. Punya ukuran 60 atau 70 tahun, punya ukuran akhirat bapak ibu jamaah tanya ude dalam donya hanya 2 jam setengah, 2 jam setengah itu. Karena alim umum Rasulullah ada umat Nabi Muhammad 60 berkisar 60-70 tahun. Ah, keinginan menyut dibuat ke akhirat masa hidup orang ini 2 jam setengah, 2 jam setengah. Tapi 2 jam setengah, ya, hidup dalam dunia dengan hitungan akhirat, tapi sangat menentukan untuk kehidupan di akhirat. Maka pergunakan waktu dengan baik dan juga hati-hati dengan kematian. Kematian itu sangat dekat bapak ibu jamaah. Dan ada duduk dan pegang habar, tengok kena pengumuman, jih, berkelang-alung beliau. Tengok-tengok pajuh makanan, beliau baru pajuh bunga lu menunggu maulid, kah pengumuman. Luar biasa. Jadi yang paling dekat itu bapak ibu jamaah kematian. Sebagaimana kata Imam Syafi'i pun, jadikan akhirat di hatimu, dunia di pelapak, ya, di pelapak, di telapak tanganmu, mati di pelupuk matamu, di pelupuk mata, berarti tolak dia mati. Imam Syafi'i, ya, maka mati itu di pelupuk matamu, paling tu mati bapak ibu jamaah. Maka hati-hati sekali. Ya, tanya-tanya orangnya, yang kau udiknya mati apa itu, anak cerita pelung. Ini wajib mati itu, anak cerita pelung. Anak ada pelung. Eh, dah pelung tanya bapak ibu jemaah anak cerita. Ya, Quran Surah Jumu'ah ayat 8. Kemudian banyak ya, lagi yang lain, bapak ibu jamaah. Nah, selanjutnya, yang besar itu apa? Oh, yang besar. Yang besar itu adalah amanah bapak ibu jamaah. Yang besar itu amanah. Maknanya menerima amanah. Yang paling besar, paling rayut. Maka orang-orang yang pernah pangkat jabatan bapak ibu jamaah, ini nampaknya lagi apa, tanggal 27 November. Yang terpilih katanya di Kota Aceh selain wali kota. Yang di Perka kali selain. Nya kita titipkan amanah yang paling besar bapak ibu jamaah. Amanahnya luar biasa. Maka hati-hati. Yang paling besar itu amanah. Menyohan je dah jaga amanah bapak ibu jamaah, bahaya bagi orang itu amanah. Okey. Ulun-ulun hana gejo pangkat jabatan, hana ketua apa? Allah menitipkan kita dalam dunia ini. Apa itu? Diri kita. Amanahnya apa? Ni anggota tubuh kita ini juga amanah ni. Maka kontrol amanah. Hidup sendiri, kemudian pemuda, ada pemudi sendiri amanah. Kemudian bertemu dua-dua, saling berkasih sayang, kita persingkat jadilah nanti akad nikah, jadilah jadi satu keluarga. Ya, jadi suami, jadi istri. Nanti Allah titip amanah. Apa? Apakah setahun, dua tahun selanjutnya Allah berikan anak. Anak itu amanah. Allah beri bapak ibu jemaah. Ketanyanya Allah pernah amanahnya. Nah, kontrol. Gejuk de suami, istri, amanah. Gejuk anak, amanah. Maka ungkapan, dengan anak bisa masuk surga, dengan anak bisa masuk neraka. Maka bunuh ku anfusakum ahlikum naro. Nah, di amanah, ini amanah. Apalagi memang amanahnya, ya, ayo tanya pelantikan presiden, amanahnya yang harus dijalankan dengan baik. Bisa dijalankan dengan baik, dengan adil, masya Allah, luar biasa. Di yaumil kiamah, hadis Rasulullah, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya lain hanapak beri naungan itu dengan perlindungan Allah. Ada 7 kata Rasulullah. Di Allah Rasulullah sebutkan yang pertama imamul adilun atau imamul adil. Imam yang adil maknanya pemimpin. Jika dia dalam dunia adil, masya Allah, di yaumil kiamah Allah lindungi. Berarti sebalik daripada itu. Apa itu? Jika tidak adil, tidak amanah, justru tergincir dalam neraka yang sangat luar biasa. Naudzubillah. Nama bapak ibu jamaah, oleh karena itu, ya,
ya, yang besar itu amanah. Maka minimal Bapak Ibu jamaah jaga amanah Allah. Allah getitik tanyo-nyo jaro, jaga amanah. Allah gejuk tanyo ule, gejuk apalagi atau pikiran, gejuk mata, gejuk telinga, ya Allah pergunakan, ya. Pergunakan dengan baik, ya, sesuai daripada tempatnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah, kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, nasihat beliau adalah yang susah itu apa Ibu-ibu? Oh, yang sulit. Apa yang paling sulit? Kata Imam Al-Ghazali, yang sulit itu adalah ikhlas. Yang payah, sulitnya payah maknanya. Ikhlas. Yang sulit itu ikhlas. Maka le urang ya, manusia lalu beribadah. Ibadahnya diterima dengan ilmu. Terima kasih.